Sila buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 44. Muka surat berapa? Muka surat 44. Okey, dah buka. Okey, jom kita baca. Okey, ini adalah sekarang kita nak buat aktiviti 2. Apa arahan dia? Teliti gambar, kemudian tulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah. Okey, sekarang kita tengok ada berapa kotak gambar. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada berapa kotak gambar? Ada 6. Okey, kita baca dulu. Rizal menjaga kebersihan diri. Titik. Dia menggosok giginya 2 kali sehari. Gigi Rizal sihat dan kuat. Sihat dan kuat. Rizal membasuh rambutnya dengan syampu. Dia menggunakan sabun semasa mandi. Rizal mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Selepas mandi, badan Rizal bersih dan berbau harum. Okey, sekarang ni dia nak suruh awak tulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar-gambar yang diberi. Kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni cuba telitikan betul-betul apa yang dia sedang buat. Dia sedang menggosok gigi. Jadi perkataan yang sesuai adalah menggosok. Sekarang kita tengok gambar nombor 2. Dia tunjuk apa tu? Apa yang dia tengah tunjuk? Dia tengah tunjuk gigi dia. Gigi yang sihat dan kuat. Dia ada gigi yang sihat dan kuat. Jadi perkataan yang sesuai untuk letak kat sini adalah sihat dan kuat. Okay, yang mana? Dekat sini. Sihat dan kuat. Okay, salin perkataan ni di dalam kotak ini. Okay, sekarang kita tengok gambar nombor 3. Okay, dia tengah buat apa tu? Rizal tengah buat apa ni? Rizal tengah membasuh. Membasuh apa? Membasuh rambutnya dengan syampu. Jadi apa yang dia tengah buat adalah membasuh. Okay, sama dengan ayat ni. Rizal membasuh rambutnya dengan syampu. Yang mana gambar dia? Yang ini. Jadi perkataan yang sesuai adalah membasuh. Membasuh. Perkataan yang sesuai dengan apa yang dia sedang lakukan ini adalah membasuh. Membasuh apa? Membasuh rambut. Okey, jadi tulis perkataan membasuh. Untuk gambar nombor 4, tengok dia tengah buat apa? Dia sedang menggunakan sabun. Dia tengah menggunakan apa? Menggunakan sabun semasa mandi. Jadi apa perkataan yang sesuai di sini adalah menggunakan. Menggunakan. Untuk gambar seterusnya, apa yang dia tengah buat ni? Dia sedang mengelap. Mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Dia sedang mengelap. Apa yang dia sedang lakukan? Mengelap. Mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Jadi jawapannya adalah mengelap. Okey. Kita tengok gambar yang terakhir. Okey, dia nak bagi tahu apa tu? Dia nak cakap yang dia dah bersih selepas mandi. Dia dah bersihkan semua badan dia, dah bersih dan berbau wanginya. Maksudnya berbau harum. Jadi, perkataan yang sesuai di sini adalah bersih dan berbau harum. Okey, siap untuk muka surat 44. Untuk muka surat 45, kita akan tahu cara untuk menulis jawapan bagi setiap soalan yang diberikan berpandukan gambar-gambar yang diberi. Tapi sebelum tu, kita akan tahu dulu apa itu kata tanya. Contohnya, mengapakah, bilakah, apa, di manakah? Jadi, mari kita tonton video pada link seterusnya.